ambruknya jembatan Kalikuning yang menghubungkan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga mengakibatkan arus lalu lintas dialihkan. Polisi dan Dinas Perhubungan mengalihkan kendaraan umum dari Bobot Sari ke Karang Moncol dengan memutar melalui Jambu Desa. Ambruknya jembatan Kalikuning di perbatasan Kecamatan Karanganyar dan Kertanegara Kabupaten Purbalingga ini membuat arus lalu lintas dari Bobot Sari menuju Karang Moncol dan sekitarnya dialihkan. Yang dari arah Karang Moncol menuju ke Bobot Sari diarahkan dari tepatnya dari perempatan Karang Miri, Desa Kalidaran, ke kanan ke Duku Kaligowok, Desa Jambu Desa, terus masuk ke Pasar Karanganyar atau sebelah Pasar Karanganyar, terus langsung ke Bobot Sari. Sedangkan dari arah Bobot Sari menuju ke Karang Moncol itu diarahkan lewat Desa Kalidaran. Nanti setelah dari Desa Kalidaran terus masuk terus belok kiri ke perempatan Duku Karangmiri, Desa Kalidaran, terus ke kanan ke Desa Kasih menuju Karang Moncol. Polisi dan Dinas Perhubungan mengalihkan kendaraan roda 4 dari Bobot Sari menuju Karang Moncol. Arus lalu lintas Bobot Sari Karang Moncol dialihkan melalui pertigaan Desa Karanganyar ke arah Desa Jambu, Desa Maribaya, Kragenan, Adiarsa, Karangpucung, dan Kasih, Kecamatan Kertanegara. Sedangkan kendaraan roda 2 dialihkan melintas ke jalur alternatif yang sudah disiapkan. Jalur tersebut bisa dilalui angkutan pedesaan untuk mengantar anak sekolah dan para pedagang. Warga berharap jembatan tersebut untuk segera diperbaiki. Pasalnya jalan ini merupakan akses utama warga Kecamatan Rembang, Karang Moncol, Kertanegara menuju lintas kota Dagang Bobot Sari. Dari Purbalingga, Tiga Roli, Satelit TV, mewartakan.